Halo teman, selamat datang di channel WP Mobil. Wadidaw, lihat di sini teman-teman. Ada banyak sekali superhero keren. Wah, wah, wah. Lihat ini, ada banyak sekali. Wih, ada juga monster-monsternya. Wih, ada monster kadal juga ya. Wahahai. Ayo kita lihatkan kenal lebih dekat satu persatu superhero-superhero yang ada di sini teman. Wih, lihat di sini juga. Ada kereta api keren berwarna merah ya. Mari kita coba hidupkan dulu keretanya. Wadidaw, lihat teman-teman, keretanya berjalan melingkari semua mainan yang ada di sini. Hei, lihat di bagian belakang juga, sepertinya ada biang lala ya. Wah, hai, lihat, cantik. Wadidaw, ayo kita lihat yang lebih dekat satu persatu teman-teman. Dan kita mulai dari yang sebelah sini. Widih, lihat di sini. Ada satu buah lokomotif kereta api keren. Namanya adalah lokomotif kereta api Thomas. Hai, lihat ini, warnanya kombinasi hijau dan merah ya teman-teman. Widih, cantik sekali warnanya. Ini adalah lokomotif kereta api Thomas. Wahai, kita kembalikan di sini. Dan berikutnya di sini juga ada satu buah mobil berwarna biru hijau stabilo. Namanya adalah mobil F1. Widih, cantik sekali warnanya ya. Mobil F1 adalah salah satu mobil balap tercepat ya teman-teman. Widih, cantik. Hai, ayo kita kembalikan mobilnya ke sini. Dan berikutnya di sini juga ada satu buah mobil berwarna merah. Hai, ini namanya adalah mobil PW Kodok. Mobil PW Kodok berwarna merah teman-teman. Wih, cantik sekali warnanya. Hehehe. Ayo kita kembalikan ke dalam sana. Dan berikutnya di sini juga ada satu buah alat konstruksi keren. Namanya adalah forklift. Widi-widi, digunakan untuk merapikan barang ya biasanya. Hehehe. Kita kembalikan mobilnya ke dalam sana. Dan di sini juga ada satu ekor kadal. Wadidaw, lihat ini teman, ada satu ekor kadal berwarna pink. Widih, namanya adalah kadal gurun. Wahai, alias dragon lizard ya. Dragon lizard ini adalah salah satu jenis kadal gurun yang memiliki kemampuan yang sangat unik loh. Dia bisa menembakkan darah dari matanya. Wah, keren. Hihi, ayo kita letakkan kembali di sebelah sana. Widih, wadidaw, lihat teman-teman, semua Ultraman-nya tertidur akibat tertimpa oleh kadal tadi. Hehe. Ayo kita lihat yang tertidur ini, teman-teman. Wih, ada satu buah Ultraman berwarna biru. Namanya adalah Ultraman Orb ya, teman-teman. Hehehe. Keren. Ayo kita kembalikan ke dalam sana. Dan selanjutnya di sini juga ada satu buah Ultraman berwarna merah. Wahai, ini namanya adalah Ultraman Legend. Widih, ada corak merah, silver, dan birunya teman-teman. Widih, keren. Hihi, ayo kita kembalikan lagi ke dalam sana. Dan berikutnya di sini juga ada satu buah superhero yang sedang tertidur teman-teman, gara-gara tertimpa oleh monster kadal tadi teman-teman. Widih, ada satu buah superhero keren dari Jepang. Ini adalah robot Gundam. Wadidaw, ini adalah robot yang bisa terbang ya. Wah, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dia juga adalah salah satu pelindung bumi loh teman-teman. Hehehe. Ayo kita kembalikan ke dalam sana. Dan selanjutnya di sini juga ada satu buah superhero. Ini adalah superhero favorit kita semua. Hai, ada yang tahu nggak ini siapa namanya? Widih, ini namanya adalah Boboiboy. Boboiboy kuasa tanah. Hehehe. Ketika dia memakai kuasa tanah, maka dia akan mengenakan sarung tangan yang sangat besar seperti ini teman-teman. Wadidaw. Oke, kita kembalikan ke dalam sana. Dan di sini juga ada sebuah superhero dari Jepang, yaitu Ultraman Astra. Wadidaw, berwarna merah dan warnanya sangat cantik sekali. Ada corak merah dan silvernya. Wahai, salah satu jenis Ultraman dewa ya. Widih, keren. Oke, kita kembalikan ke dalam sana. Dan di bagian belakangnya ada Ultraman berwarna hitam. Widih, ini adalah Ultraman Z. Hehe, Ultraman Z-nya berwarna silver, ada corak birunya teman-teman. Widih. Ayo kita kembalikan ke dalam sana lagi teman-teman. Hehe. Wadidaw, dan berikutnya di sini ada satu buah mobil berwarna kuning silver teman-teman. Wahai, lihat ini, salah satu jenis alat konstruksi keren ya.
Ini adalah truk pasir. Oke, kita kembalikan ke dalam sana. Hei. Wih, senang sekali ya rasanya kita jadi tahu nama-nama mobil serta superhero keren yang ada di sini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.